Siapa yang melupakan sejarah, maka dia sudah kehilangan fondasi, rapuh. Ini bangunan tegak berdiri karena ada fondasi. Abu Bakar Siddiq tidak mau naik ke atas mimbar di lantai tiga. Mimbar Nabi itu lantainya tiga, satu, dua, tiga. Abu Bakar kalau khutbah di lantai dua saja, di tangga nomor dua. Ketika ditanya kenapa tidak mau, karena yang tegak di tempat tiga ini Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar meninggal naik Umar, Umar tidak mau di lantai tangga nomor dua, dia tegak di nomor satu, di bawah. Ketika ditanya kenapa, karena yang layak di sini hanya Abu Bakar, yang di sini adalah Nabi. Mereka dulu begitu, orang sekarang enggak. Malah dia ganti itu tangga semua, ganti yang baru. Tidak menghormati orang masa lalu. Apa itu pendahulu itu, enggak buat apa-apa, kata dia. Tapi hari ini saya sedang diajarkan, wahai Abdul Somad, hormati pendahulu, hormati orang masa lalu.